Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan sesuatu untuk teman-teman, yaitu mengenai cara mencari pekerjaan di Facebook. Nah, kita tahu ya, Facebook itu merupakan sosial media. Jadi, apakah bisa cari pekerjaan di sini? Tentu saja bisa, kita cari informasinya aja. Nah, teman-teman, yang pertama, teman-teman bisa mencari dengan menggunakan fasilitas cari di sini. Nah, contohnya cari lowongan kerja, siap. Nah, kalau udah seperti ini, nanti banyak yang update ya, lowongan kerja. Nah, di sini kayak lowongan kerja di Jepang, info kerja di Jepang, kerja di Jepang, dan ini di grup bisa teman-teman dapatkan infonya. Kalau ini teman-teman bisa dapatkan di sini di grup juga, kebanyakan di grup. Dan yang kedua, teman-teman bisa gunakan fasilitas di sini, beranda di sebelah kiri paling bawah, tekan lihat lainnya. Kemudian di bagian bawah scroll lagi sampai habis, sampai dia mentok. Nah, di sini teman-teman klik lowongan kerja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat lowongan kerja yang ada di Facebook. Orang-orang banyak yang membutuhkan lowongan kerja. Nih, operator grader 200.000 per hari magang ya. Kemudian ada PT Home Credit pernah waktu 2 juta per bulan. Nih, pangkalan kerinci. Nih, biasanya berdasarkan dekat atau tidaknya teman-teman men-set waktu permainan ini di Facebook ini. Makanya daerahnya daerah Pekanbaru, Busai, karena aku setnya di Pekanbaru. Jasa pengurusan surat menyurat dan KPR. Nah, ini seperti itu. Dan lain sebagainya sampai sini. Nah, jadi silakan teman-teman mencarinya, mudah-mudahan dapat pekerjaan cocok, dan sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini.